silakan gitu. But I think all of us, misalnya ini, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya bersama teman-teman dari KJRI pada malam ini juga kami hampir lengkap di sini. Jadi kami dari KJRI mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk bisa hadir di sini. Kami sungguh sangat menghargai dan sungguh sangat terharu atas inisiatif Pak Tony dan teman-teman sekalian untuk mengadakan acara semacam ini. Dan ini sebetulnya di luar perkiraan kami, ternyata masyarakat bisa membuat sesuatu yang spontan yang seperti ini dan sungguh sangat mengharukan hati kami. Sebetulnya kami keluarga KJRI juga sudah mengadakan doa bersama disertai beberapa menit renungan mengenai Gus Dur yang dibawakan oleh Menteri Pertahanan Bapak Purnomo Yusgiantoro waktu berkunjung ke San Francisco beberapa minggu lalu. Dan di situ juga kita berdoa secara antar agama, jadi habis agama Islam, kemudian agama Kristen. Kemudian Pak Purnomo memberikan renungan karena beliau dulu adalah salah satu menteri dari Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sangat menghargai acara malam ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita semua sudah tahu bahwa Presiden Abdurrahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur itu adalah Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau menjadi Presiden setelah Presiden Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie dan Megawati. Dan beliau menjabat tahun 1999 hingga 2001, sekitar 600 sekian hari, tidak sampai 700 hari. Namun walaupun beliau hanya menjabat sebagai 2 tahun, namun beliau sudah menggoreskan suatu sejarah yang luar biasa di Indonesia. Beliau hingga sekarang kita kenal sebagai seorang tokoh pluralis, seorang tokoh demokrasi, dan kita semua mengakui bahwa beliau itu memang luar biasa tempat bersandar para kaum minoritas dan kaum tertindas. Mungkin dulu kita waktu di Indonesia, waktu masih mengenal beliau, beliau masih hidup, sering menertawakan apa yang beliau katakan kepada kita. Statement-statement beliau yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia kadang lucu, kadang menggelikan, kadang juga kita jengkel gitu ya. Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang lain dan tidak ada seorang pun saya kira yang bisa menggantikan beliau sampai sekarang. Karena luar biasa memang. Pernah ada yang mengatakan bahwa ada tiga hal yang tidak pasti di Indonesia katanya. Apa itu? Pertama hidup, kehidupan. Kedua kematian, orang tidak bisa mengira kapan orang mati, kapan orang hidup. Yang ketiga yang tidak pasti adalah Gus Dur. Jadi demikian sampai orang bisa punya anak dan seperti itu, saking tidak pastinya Gus Dur. Yaitu mungkin perkiraan orang, tapi saya yakin dan percaya bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh yang mempunyai karakter sendiri, yang mempunyai idealisme sendiri, yang ternyata sekarang setelah beliau tidak ada, ternyata dikagumi oleh semua orang. Dan semua orang merasa kehilangan, semua orang merasa sedih. Gus Dur sudah pergi meninggalkan kita dan mungkin tidak akan ada lagi orang yang bisa menggantikan beliau. Jadi kita patut bersyukur pernah memiliki seorang pemimpin, seorang presiden yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dapat kita teruskan di kemudian hari. Yang sudah beliau berikan atau beliau dobrak pintu, seperti misalnya yang jelas-jelas adalah bahwa agama Konghucu di Indonesia sekarang diakui sebagai salah satu agama resmi. Kemudian Imlek atau hari raya Tionghoa ya, nggak boleh ngomong Tionghoa ya, Cina itu sekarang diakui sebagai libur resmi di Indonesia. Jadi Imlek terus libur resmi. Saya juga bagian dari Imlek Pak, karena adik kandung saya dua itu menikah dengan warga China, warga keturunan Chinese ya. Jadi kalau Imlek saya ikutan ke apa? Jadi kita memang benar-benar keluarga apa namanya multikultur, multi religion, multi macam-macam. Jadi sayang sekali kalau warna yang demikian di bangsa Indonesia ini hilang gitu. Jadi syukur kita punya Gus Dur yang perjuangkan semuanya itu.
Bapak Ibu sekalian, malam ini kita menghadiri acara doa bersama interfaith, kemudian juga renungan dan mungkin ada beberapa sumbangan mengenang Gus Dur ya. Doa kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Tuhan memberikan tempat yang terbaik di sisinya kepada Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia keempat. Terima kasih, selamat malam.